Tidak boleh ada ulang tahun. Ih, bajunya cocok banget sama kamu. Ah, bajunya pelas banget lah. Enggak kok, cocok banget sama kamu. Makasih banyak ya, jadi malu. Kenapa harus malu? Kita kan keluarga. Justru ada kamu di sini, ibu jadi enggak kesepian lagi. Kalah. Farhan, nanti kalau kamu mau keluar, jangan lupa kunci pintunya ya. Baik, Bu. Farhan, ada surat nih. Kamu tahu ini surat dari siapa? Ya, mana aku tahu, kan belum aku buka. Wah, jangan-jangan surat cinta. Kiu, kiu. Seperti biasa, sangat garing. Aku buka nih. Kamu kenal yang namanya Mona Salim? Kayaknya aku belum pernah dengar yang namanya Mona Salim. Dan ini kok ada curetannya ya? Mencurigakan. Farhan. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa? Ini semua kesalahanku. Ayolah, ini tidak akan menjadi masalah yang besar, kan? Sudah kuduga mereka tidak akan bisa bicara. Surat itu pasti mengandung sesuatu. Maaf, Willy. Aku tidak bisa membawamu. Kau akan dilihat orang. Oh, tubuh mereka kan kecil. Kita akan memasukkan mereka ke suatu tempat. Itu ide yang cemerlang. Satu hal, apa yang harus kita pakai? Baiklah, kita akan menggunakan tas. Yap. Laura, kau yakin mereka tidak akan sesak di sana? Mereka aja nggak punya hidung. Gimana mereka bisa sesak nafas? Kita sudah sampai. Di sini diberi keterangan kalau ulang tahunnya akan dilaksanakan malam hari. Kurasa ini waktu yang tepat untuk mengecek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, tampaknya akan dirayakan ulang tahun yang sangat kacau. Farhan, lihat tulisannya. Farhan, berhenti. Seperti ada suara tangisan. Tangisan ya? Bagaimana cara kita masuk ke sana? Tunggu, jangan bilang kau akan merubuhkan tembok ini. Gimana cara merubuhinya? Badannya ada jak. Kamu gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa. Bisakah kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Aku gak terlalu ingat kejadiannya. Yang aku ingat, aku merayakan ulang tahun dengan kelinci. Lalu setelah itu dia memukul ayah dan ibuku. Lalu aku gak ingat apa-apa lagi. Pasti anak kecil sepertimu sangatlah ketakutan. Tapi tenang saja, kita akan mengeluarkanmu dari sini. Ya, kami akan berusaha sekuat mungkin. Apakah itu hadiah untukku? Wah, mereka kelihatan hidup. Aku boleh dapat itu kan?
Sebaiknya kita keluar terlebih dahulu. Pergi lewat sini. Dasar pintu selalu saja terblokir. Yang sabar Farhan, tenang. Dia hidup lagi. Ku punya permen satu, keluar. Sulit untuk melewati jalan. Bagaimana itu? Bagaimana caranya kita melewati itu? Willy. Boneka putihnya gimana dong? Aku sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi padanya. Ada dua pilihan, mati atau hidup. Wih, kalian berevolusi ya. Oh tidak, Willy juga pasti akan membesar. Aku yakin dia tidak bisa melawannya sendiri. Hah? Winnie, ada apa soal? Aku minta maaf soal tadi ya. Aku gak nyangka kamu bakal marah. Tidak mengapa. Aku ingin menyatakan satu hal. Hanya satu hal. Kembalilah dirimu ya. Jangan sentuh dia. Beraninya kau! Awas! Kau cari mati! Dasar! Kalian juga bodoh, Ben! Ayah, aku lupa denganmu! Ini senjatamu. Hah, kau lemah. Sampai jumpa nanti. Willy, kau masih hidup. Aku kira kau sudah mati. Tenang, aku baik-baik saja. Aku sudah membunuh kelinci itu. Iya, si putih itu kuat sekali. Sekuat pahlawan super. Will, maaf ya aku terlalu kasar sama kamu. Gak apa-apa. Aku gak nyangka kamu bakal marah. Makasih. Kiu-kiu. Apaan sih? Ya, tadi aja pelukan. Pelukan seperti teletan. Gigi tertutup. Matamu melambungkan api. Jika semua itu terpenuhi, subjekku dinyatakan berhasil. Blackman, Fire, Ellie, Dr. Fred, Wolfie, dan Willy juga. Ya Allah, Farhan, Laura, kalian kemana saja? Gak usah khawatir, Bu. Siapa?
siapa yang gak khawatir? Semua orang pasti khawatir. Orang tua pasti khawatir, tahu gak? Yaudah, kalian makan malam dulu ya. Baik, Bu. Willy, kau baik kan?